Selamat malam. Selamat malam kepada Romo Ramani sekalian, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari -saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini di Wihara Terawada Buddha Sasana. Pada malam hari ini, Wihara Terawada Buddha Sasana kembali mengadakan patidana berturut-turut dan pada hari ini adalah hari kedua Wihara Theravada Buddha Sasana mengadakan Patidana tersebut dengan tetap menjalani protokol kesehatan. Saya ucapkan juga selamat bergabung kepada umat Buddha sekalian yang mengikuti acara ini melalui jaringan YouTube. Namo Buddhaya Hotu. Marilah kita berdiri dan bersikap anjali. Yang mulia Bante Dira Sarano akan memasuki damasala dan menyalakan lilin dan dupa. perwakilan dari Daya Kasaba Wihara Terawada Buddha Sasana, kami persilakan Ibu Haryati untuk menyalakan lilin di meja leluhur. Nama karapata dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dirasarano. Bapak Ibu dan saudara-saudari sebangsa marilah kita awali ya, kegiatan puja bakti patidana pada kesempatan malam hari ini. Kita awali dengan nama Karapata. Arahang sama sambodhom Badhang Bhagawan Api Wademi Swaghaton Bhagavata Dhamma

मामि घो मयं भगवन्तं शरणं गता यो न भगव सता भगवतो dha mangra cema e mehi sakarehitang bhagavanta sasadha mang sasavakasangang adipojayama selanjutnya marilah kita bersama-sama memohon lima tuntunan sila kepada yang mulia Bante Dirasarano Handa mayang Pancasila Radhanang Karumasi Okasa Ahang Bhante Tisarane Nasadhing Pancasila Damang Yajami Anugahang Katwa silang Detame panting Dutiam piokasa Ahang banteng Tisarane nasat Pancasilang damangya ya jami Anugah hang เดทามเมพันเตตัดยามปีโอกาสสั่หังพันเตทีสารนนัสัดหิงปัญจศิลธรรมังยาจามิอนุกหังกัดวาสิลัง

नमो तस् भगवतो अरहतो समस्थ बुद्धसा नमो तस् भगवतो अरहतो समस्थ सम्बद्धासा

Do tiyampi hamang sarat nang gacami Do tiyang hang sarat nang gacami Do tiyampi sanghang sarat nang gacami Tatiyang hang nang Tatiyam pi buththang saraṇang gacchāmi tateyam pe dhammaṃ saraṇang gacchāmi tatiyam pi dhammang saraṇang gacchāmi tateyam pe saṅghaṃ saraṇang

Pa na'tipata, wera sikha isikha pa sama diya Adena dana, wera sikha Adena dana, sikha สัมมาดิมิกเมสเมจหาจาระเวระมณีสิกขาปังสัมมาดิยามิกเมสุมิจาระเวระมณีสิกขาปะดังสัมมาดิมิ Musawada wera mane kha padang sama yami. Musawada wera manisi, padang sama yami. Sora raya Wira manisik hapadang samadiyami. Surah merah yang majapah madadhanah. Wira manisik hapadang samadiyami. Imanik Silena sokating yanti Silenna bhoga sampada Silenna nepoting yanti tasma silang weso ye, ama sadu 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 Selanjutnya pembacaan Parita Pubabagana Makara Buddha Nusati Dhamma Nusati Sangga Nusati Saca Kiriagata Pabato Pamagatha Tilakhana Digata Tirokuda Suta akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dirasarano. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita bersama-sama mengunjarkan parita-parita ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad, dengan penuh kesungguhan hati dalam pengunjaran parita pada kesempatan malam hari ini.

Namo tasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama sambadhasa.

Khandama yang dhamma no satena yang karoma se sa vakhato bhagavata dhamma sandete ka ehipasiko opanaye ko Vedeta Bo we He Te Handa Mayang Sangha No Yang Karo masin

Sawaka sangho Sambe no pano Bhagavato Sawaka sangho Yade dang cata yoga Niat hapo resa po

lokasa te Pandama yang saja kiriya gadha yo bhanna mase na me saranang anyang bồ đề mẹ sa ra nam varan, ertena sa cha va je na sa de te ho do sa ba dam na de mẹ sa ra nam anyang dhamma me sa ra dang wa rang e te sa te te sa pa dang na te me sa ra dang a nyang sang go me sa ra dang warang ete nasaja wajena jena sate te Handa yang pabato pak

E wang jara jama choja ade wa tan tepa ne no ka ye brahma ne we janda lapo जयते सा मे वा भिमादते न ना नां भो मे न ना राधानां न ना पातियां न चापि मान्तयो धेना सा

धे र सा धाम ने धाम वचा वाचा या उचे ते धे वाम पाशा सा ते पैचा pamadate. Handa ma yang tilak hana digathayo bana masé sabé sangka ra या या पा सते आथा न दुखे ऐसा संबांको विसद्धया सबे संकार दुखते यदा पञ्जा या पा सते

เอสาบาโกวสเดียมอาบกคาเตมโนเซสุเยจนาปาราคาเมนาอาธายังอิตาราปายามเทราเมวานทาวาเท เยจขโฮสัมมาดาภัติดาเบดาบะนวาเินอมเทจัดาปารเมสันติมาจุดยังสุดตารังกันหังดาบัง

tang sopa wetang ada napate ne sake anopada ya ye rata ke nasa manto te pare ne

a gan tua na sa kang ga rang pa hu te an na pa nam hi ka cha bo che o pa thi tem na te sang ko che sa ra sa ta ka ma pa cha

Sukhita khi ta hoàn tự nhà ta vô thế cha samma tuà bê ta samma gata pa te an na pa nam hi sa ca chang anu mo da

go ra khe ta na ve cha te va ne cha ta de se na te he ra ne na ka ya ka yang e to de ne na ya pen de ne na ya pen te pe ta ka la ga ta ta hing on na be o da kang wa tang ya ta ne dang pa wa ta te e wang e wa e to te nang pe ta nang o pa ka pa te yata wa wahaporang pakporeskarang ewangg e waito te na peta enang opak kapati a simbe me ញាទេមេតាសកាជាមេបេតាណងដាទេណដាជាមពពកតមនសរងណាហេរ ንዳ ងវាសកវ៉ាយោវ៉ាអិនជាមបរិទេវនំ nạ tang pê-ta nạ ma ta yam e wang tê tham hê-wang-tê-tham-tê-nha-ta-yam, a-yan-cha-kho-da-khi-na-di-nam, sang-ga-mi-so-pa-thê-thi-tam, di-kha-ra-tam, hê ta ya sa ta na so o pa ka pa te so ya cha a ya me ta se to pe ta po cha cha ka ta la ra ba lan cha be ko Nama Nopadinenang Tomheheponyang Pasotang Annapakangti. Ya, marilah kita membaca artinya bersama-sama. Di balik dinding mereka berdiri dan menunggu. Juga di perempatan dan di pertigaan jalan, mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni. Mereka menunggu di pinggir kusen-kusen pintu. Namun, ketika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam. Ternyata tidak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Demikianlah mereka yang hatinya penuh welas asih melimpahkan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia. Para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta, yang hadir dan berkumpul di sana, dengan bersemangat akan memberikan berkah mereka untuk persembahan makanan dan minuman berlimpah yang mereka terima. Semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Untuk persembahan yang telah kami terima Si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka, karena di alam peta tidak ada pertanian atau perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas, maka sana keluarga yang menjadi makhluk peta hidup atas limpahan jasa dari sini. Seperti air yang terjun dari atas bukit, mengalir ke bawah menuju lembah ngarai. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Seperti air sungai yang meluap Dapat mengalirkan airnya ke laut lepas. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja untukku, dan ia adalah sanak keluargaku temanku atau kekasihku berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal sambil menge mengenang apa yang telah mereka lakukan bukan tetesan air mata bukan juga ratap tangis bukan pula semua jenis berkabung dapat menolong mereka yang telah meninggal dunia Itulah yang selama ini dilakukan oleh para keluarga yang ditinggalkan, akan tetapi apabila persembahan jasa diberikan kepada sangga atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama, di masa datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dhamma untuk keluarga telah dipertunjukkan dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan dan betapa besar jasa kebaikan yang telah Anda perbuat sadu sadu Sadu, sadu. Selanjutnya meditasi akan dibawakan oleh Yang Mulia Biku Dirasarano. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedama, mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini untuk kita melakukan bawana dalam waktu beberapa menit ke depan. Untuk itu silakan, ya, mari kita mempersiapkan sikap posisi duduk sebagaimana hendak kita akan melakukan praktek bawana. Mata dipejamkan, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Punggung dikondisikan untuk tetap tegap, tapi tetap rileks. Perhatikanlah ya kondisi fisik apabila memang ada bagian-bagian PCk -bagian yang rasa kaku ya cukup direlekskan. Kemudian apabila ada kondisi pikiran dari batin ada muncul berbagai macam kondisi pikiran berkenaan meng mengenai masa lampau maupun yang akan datang cukup diketahui, disadari dan dilepaskan. Setelah dirasa baik baik dari fisik maupun batin sudah siap baru kita bisa mengambil ya objek meditasi yang kita gunakan mari pada kesempatan ini kita bersama-sama memancarkan pikiran-pikiran meta yang kita dahului kepada diri kita sendiri kemudian kita pancarkan kepada orang-orang yang ada terdekat kita dan intinya kita kembangkan kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Untuk itu meditasi ya dilanjutkan. Sabe Sata Bhawanto tata. semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita akhiri. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, marilah kita memohon damai desana aradana kepada Yang Mulia Bante Dirasarano. Handama yang tamadesa desana aradana karu masih Brahma jaloka dipati saham pati kata. Jalihan di warung ayat cahar sati dasa para paraja desetu tamang anukampi mang pajang Brahma sahampati sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka Mari Bapak Ibu dan Saudara saudara Sedama dalam sikap tetap beranjali kita bersama-sama mengagung, mengagungkan Guru Agung kita. Nakmo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Nakmo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudhasa. Sukha matheyata loke atho pate yata sukha. Penghormatan Kecintaan, perawatan terhadap ibu dan ayah akan membawa kebahagiaan di dunia ini. Ya, yeah. Romo Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara-saudara yang saya hormati pula, saya ucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, yeah. semoga... Bapak Ibu dan saudara sedai sedama semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi ya dalam perasaan berbahagia, bersuka cita karena bisa masih tetap masih tetap bisa melakukan kebajikan terkhususnya pada kesempatan malam hari ini seperti itu baik dengan pembacaan parita baik dengan melakukan bawana termasuk juga bisa mendengarkan dhamma bisa mendengarkan dhamma di sana yang kiranya bisa untuk menambah pengertian pemahaman tentang buddha dhamma dan tentunya hal-hal demikian Bapak Ibu yang patut untuk kita memunculkan perasaan sukacita di dalam diri kita, karena tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa didasari oleh kebahagiaan, tanpa menyenangi hal itu, maka kita akan melakukannya setengah-setengah. Tetapi, dengan kita diiringi dengan perasaan sukacita, kebahagiaan apapun yang kita lakukan, terkhusus pada kesempatan malam hari ini, mengikuti kegiatan puja bakti. Ya, pati dana, ya tentu harus kita sertai dengan sukacita. Bapak Ibu dan saudara sedayu sedama. Ya, pada kesempatan malam hari ini, ya, anda semua hadir untuk ya, kita bersama-sama memberikan penghormatan ya, kepada Tiratana tentu tidak hanya memberikan penghormatan kepada tiratana tetapi pada kesempatan malam hari ini terkhusus juga kita memberikan penghormatan ya kepada para leluhur kita orang yang tentunya memiliki jasa jasa besar bagi kita semua karena tanpanya para leluhur kita baik orang tua kita baik diri kita tentu belum tentu ada seperti itu. Jadi patut untuk kita juga memberikan penghormatan kapanpun ya kepada sanak leluhur kita. Nah, karena dengan itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk katanya kata wedi, terutama ketika mereka orang yang kita hormati sudah tidak ada lagi. Nah, maka dari itulah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, pada kesempatan malam yang baik ini, ya, saya mengajak ya kepada Bapak Ibu semuanya ya, untuk merefleksikan kembali, untuk mengingatkan kembali di dalam batin kita berkenaan mengenai orang-orang yang kita hormati orang-orang yang betul kita cintai yang ada dalam keluarga kita sendiri. Terkhusus ibu dan ayah kita, sebagai orang tua kita seperti itu. Nah, kalau dalam ungkapan umum Bapak Ibu, tentu pernah mendengar bahwa surga ada di telapak kaki ibu tentu pernah mendengar. Nah. Tentu apa maksudnya di sini Bapak Ibu adalah bahwa bagaimana orang tua kita itu sendiri ya membuat surga bagi anak-anaknya. Bukan sebenarnya surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Tentu tidak, tetapi bagaimana orang tua kita itu membuat surga memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Terutama kita sebagai anak-anak seperti itu. Nah tentu kita ketahui Bapak Ibu bahwa bagaimana orang tua kita petik terutama bagi yang masih hidup ataupun bagi yang sudah tidak ada saat ini ketika kita merenungkan kembali bagaimana orang tua kita sebelumnya Sangat betul-betul memikirkan, sangat betul-betul mengupayakan bagaimana anaknya ya, bisa memperoleh kebahagiaan ketika bersama dengan dirinya. Seperti itu, tentu, sebagai orang tua pun, pada dasarnya pasti mengharapkan anaknya supaya bisa memiliki kehidupan yang baik supaya di dalam tengah di tengah-tengah perjalanan kehidupannya ia memperoleh kesuksesan hidup ia bisa memperoleh kebahagiaan nah tentu kondisi harapan-harapan yang demikian pasti pernah dimiliki oleh orang tua karena kecintaannya terhadap anaknya sendiri seperti itu Nah, tentu kita bisa mengingat kembali Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Ibu kita ketika masih mengandung kita. Tentu bukan sebuah perjuangan yang kecil bagi Ibu kita ketika masih mengandung kita. Bagaimana usaha Ibu kita ketika mengandung kita, mereka, Ia, ia berusaha untuk mengendalikan baik berupa pola makan. Baik berupa ketika berjalan harus berhati-hati, bahkan berusaha untuk menjaga ucapan, tindakan, bahkan dalam bentuk pikiran pun berusaha untuk dikondisikan sebaik mungkin. Apa tujuannya supaya apa yang ada di dalam kandungannya itu bisa baik, supaya bisa mengandung dalam kondisi yang baik seperti itu. Jadi di tahap awal ketika di dalam kandungan pun ya bagaimana ibu kita pun juga mengharapkan hal-hal baik dan memperjuangkannya dalam dengan sepenuh tenaga dengan kehati-hatian ya diperjuangkan oleh ibu kita ketika masih mengandung kita kemudian perjuangannya pun juga tidak sampai di situ bahkan ketika sudah melahirkan kita masih tetap melakukan perjuangan ya masih tetap sabar untuk merawat ya anaknya sendiri nah, kita bisa memperhatikan Bapak Ibu ya beliau ketika masih beliau ketika sudah melahirkan anaknya ya tentu berusaha untuk memberikan atau mengajari hal-hal yang baik Ya terutama ya kita bisa memperhatikan seumpama ketika anaknya masih berjalan tetapi jatuh artinya di saat masih berja belajar berjalan di saat ia terjatuh apa ter apa yang dilakukan oleh orang tua kita menolong kita secepatnya mengangkat kita supaya apa supaya anaknya tidak tidak menangis seperti itu Selain itu, juga orang tua, ketika melihat anaknya dalam uh, tanpa sengaja mau memegang api, orang tua pun berusaha untuk mencegah. Seperti itu, tidak sampai di situ, jikalau di saat... Dalam kondisi kesulitan, apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Terutama terkhusus dalam hal makan. Seorang ibu tentu tidak mendahulukan tidak mendahulukan dirinya untuk bisa menyantap makanan, tetapi mendahulukan anaknya. Walaupun sama-sama lapar seperti itu, tetapi sebagai orang tua yang betul sangat mencintai anaknya. Ia lebih mendahulukan anaknya. Ketika memang sudah ada, masih ada sisa makanan, maka baru ia akan makan. Tetapi jika memang tidak ada makanan sama sekali, apa yang akan dilakukan? Orang tua kita berusaha bersabar untuk berpuasa. Kemudian, selain itu, bapak ibu adalah... Dalam hal memberikan pendidikan, terutama secara formal, orang tua kita tentu secara umum pastinya anak-anaknya diberikan pendidikan yang tentunya lebih tinggi pendidikannya daripada orang tuanya sendiri. Seperti itu, jadi bapak ibu, banyak hal baik yang tentunya dilakukan oleh orang tua kita untuk diri kita sendiri. Seperti itu, tidak hanya dalam tahap perkembangan sampai tahap remaja. Bahkan selalu mengiringi sampai tahap dewasa seperti itu, sampai ia bisa mandiri, sampai ia bisa berkeluarga seperti itu. Bahkan pada akhir hayatnya, jika memang ada banyak harta kekayaan, baik secara mat materi yang dimiliki, apa yang dilakukan adalah mewariskan apa yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Jadi, banyak hal baik banyak kebajikan yang tentu dilakukan oleh orang tua kita terkhusus kepada anak-anaknya seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu tentu kebanyakan anak kebanyakan anak tentu pada dasarnya tidak semuanya seorang anak itu pastinya baik semua, tentu tidak tetapi ada sebagian besar anak pun juga memiliki karakter atau sifat atau perilaku yang tidak baik seperti itu Nah ketika seorang anak yang demikian tidak melihat bagaimana perjuangan orang tuanya tidak memper, tidak memahami betul kasih sayang yang betul-tulus yang ditujukan kepada dirinya tentu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tentu itu bisa menjadi sebab bagi seorang anak itu tidak akan muncul hal-hal baik, tidak akan muncul sifat-sifat baik dalam dirinya. Yang muncul apa Bapak Ibu adalah justru sifat-sifat yang buruk. Seperti apa? Ya tidak menghormati. Ya bertindak kasar seperti itu. Bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Nah, tidak hanya hal demikian saja, Bapak Ibu, ketika seorang anak memiliki sifat-sifat uh, yang tidak baik, apa yang terjadi adalah sampai membuat orang tua menjadi susah. Tidak hanya susah yang merasa khawatir seperti itu dan tidak jarang pun orang tua terkadang sampai menjatuhkan air matanya karena perlakuan dari anaknya sendiri. Dan tentu Bapak Ibu, banyak kasus yang kiranya hal demikian ya bisa kita temukan. Bagaimana sikap perilaku dari seorang anak terhadap orang tuanya sampai menyakiti kedua orang tuanya karena memiliki sifat-sifat yang tidak baik seperti itu. Memiliki perilaku yang tidak baik, tidak betul menyadari, tidak betul memahami bahwa bagaimana ketulusan dari orang tuanya dalam hal memberikan cinta kepada anaknya sendiri. Seperti itu, nah, maka dari itulah, Bapak Ibu, ya tentu ada sebuah um, ungkapan, ya tentu, ya, air susu dibalas air tuba. Jadi, kasih sayang yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anaknya ketika dibalas dengan kejahatan oleh anaknya sendiri. Ya, seperti itulah maksud dari makna air susu dibalas air tuba. Dan tentu, bapak ibu, ketika seorang anak memiliki sifat-sifat yang tidak baik, memiliki tindakan yang tidak baik, tentu akan bisa menjauhkannya dari berkah. Karena setiap tindakan perilaku tidak baik yang dilakukan tentu tidak akan mengarahkan seseorang anak khususnya untuk memperoleh berkah. Karena sifat perilakunya ya tidak menghormati orang tua, bertindak kasar terhadap orang tuanya sendiri. Nah, sehingga harapan untuk memperoleh berkah ya tentu akan terjauhkan. Tetapi apabila kita sebagai seorang anak khususnya mengupayakan untuk bertindak yang sesuai, bertindak yang bajik, sesuai dengan dhamma, salah satunya yang disebutkan dalam Manggala Sutta. Kita menghormati seseorang yang patut dihormati, terkhususnya orang tua kita, terkhususnya kedua orang tua kita yang maka Itulah sebagai salah satu cara kita untuk memperoleh berkah seperti itu, bukan sesuatu hal yang tinggi seperti itu. Tetapi, dengan kita memberikan penghormatan terhadap orang tua kita sendiri, kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang patut kita hormati. Ya, itulah sebagai salah satu cara kita untuk memperoleh berkah dalam hidup kita, bahkan. Ya, di dalam parita di samanya di dalam parita pun ada yang menyebutkan Bapak Ibu, dengan kita bersikap sopan, dengan kita memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua akan berkembang empat hal di dalam diri kita Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah kita bisa ya, akan berkembang ya usia panjang akan berkembang keelokan akan berkembang ya kebahagiaan akan berkembang kekuatan ya tentu kondisi yang demikian akan dapat kita peroleh hanya dengan satu hal ini kita mampu untuk bersikap sopan dan memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua khususnya kepada orang tua kita sendiri seperti itu jadi sangat penting Bahkan di dalam Dhamma pun menyebutkan Bapak Ibu di dalam anggota Ranikaya bahwa ada lima persembahan yang diberikan oleh orang yang superior. Yaitu salah satunya adalah memberikan sesuatu hal yang berguna kepada orang yang luhur, orang yang suci. Tidak hanya serta-merta memberikan persembahan kepada mereka, tetapi memberikan persembahan itu dengan disertai oleh rasa hormat, maka ketika jasa kebajikannya itu suatu, dalam satu tertentu berbuah, maka tidak hanya memperoleh kekayaan secara melimpah, bahkan ia bisa memperoleh yang namanya ya, seorang istri, seorang anak, bahkan seorang peng, seorang karyawan ataupun pembantu yang selalu mengikuti apa yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari kita memberikan penghormatan ya kepada orang yang patut kita hormati sebenarnya sungguh sangat besar. Jadi jangan sampai kita meremehkan satu hal ini yaitu penghormatan. Karena pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan atau mengharapkan untuk dihargai. Termasuk diri kita pun pasti mengharapkan orang lain menghargai kita. Tetapi bagaimana caranya adalah dengan cara kita menghargai, menghormati orang lain secara timbal baliknya pun mereka pun akan menghargai dan menghormati diri kita. Jadi jangan karena merasa kita adalah orang yang superior. Jangan karena merasa kita adalah orang yang tinggi. Kita tidak sampai menghargai dan menghormati orang lain seperti itu. Jadi manfaat dari kita memberikan penghormatan kepada orang yang patut dihormati ya tentu sangat besar. Nah tentu hal demikian Bapak Ibu ya bagaimana perjuangan dari orang tua kita baik ibu kita, bahkan ayah kita sendiri, mengusahakan untuk membuat sebuah surga, memberikan sebuah kebahagiaan bagi anak-anaknya. Tentu kita semua, Bapak Ibu, sudah merasakan bagaimana usaha yang telah diperjuangkan oleh orang tua kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, apakah hanya orang tua saja yang yang patut untuk membuat surga untuk anak-anaknya? Tentu tidak. Tetapi sebagai seorang anak pun ya tentu kita sangat sepatutnya juga membuat surga bagi orang tua kita sendiri. Seperti apa? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya tentu di dalam dhamma, khususnya di dalam anggota ya ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwa ada dua Orang yang di dunia ini yang tidak pernah terbalaskan jasa mereka, siapa mereka, Bapak Ibu, adalah kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Di dalam Dhamma, Sang Buddha sangat memberikan gambaran yang begitu uh, jelas bahwa. Bagaimana pengorbanan dari orang tua kita? Bagaimana ketika seorang anak membalas jasa kepada orang tuanya itu? Belumlah cukup, ya, seperti dikatakan bahwa bapak ibu, jika seseorang pada dal dalam satu kesempatan membawa kedua orang tuanya kemana-mana, meletakkan ibunya di atas bahu satu dan meletakkan ayahnya di bahu yang lainnya dan bahkan meminyaki kedua orang tuanya, memijat mereka, bahkan memandikan dan bahkan membuang membuang membersihkan kotoran mereka. Apa yang kita lakukan seperti hal demikian? belum cukup untuk membalas jasa dari kedua orang tua kita. Dan bahkan walaupun kita memberikan sebuah kekuasaan yang besar, kita memberikan harta materi yang besar kepada orang tua kita, memberikan kekuasaan seperti menjadikannya seorang raja, itu itu juga dikatakan oleh Sang Buddha juga belum cukup. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena orang tua kita sudah Berbuat banyak hal baik kepada anaknya, sudah membesarkannya, sudah memberikan makanan, bahkan membimbingnya untuk mengenal dunia ini. Jadi, sudah banyak hal yang dilakukan oleh orang tua kita. Maka, dikatakan oleh Sang Buddha, "Bapak Ibu, bagaimana kita semestinya? Hal yang dapat kita lakukan adalah tentu di saat orang tua kita tidak memiliki." Tidak percaya, tidak memiliki keyakinan bagaimana kita sebagai seorang anak mengupayakan mengukuhkan mereka dalam hal keyakinan. Kita membuat mereka supaya bisa memiliki keyakinan yang teguh, terutama dalam hal apa, Bapak Ibu, membuat mereka untuk memahami tentang hukum karma, mengetahui apa yang baik, mengetahui apa yang tidak baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jika memang orang tua kita memiliki sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang anak mengupayakan mereka untuk bisa memiliki moralitas. Mereka bisa memiliki perilaku penghindaran terhadap lima ya, pelanggaran yang kiranya apabila seseorang melakukan pelanggaran apa yang akan terkondisi adalah seseorang akan bisa dicela, seseorang akan bisa memperoleh akibat-akibat yang buruk, tetapi dengan kita mengarahkan orang tua kita supaya bisa memiliki moralitas, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di kehidupan ini, tetapi juga di kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Kemudian, yang selanjutnya adalah di saat orang tua kita begitu kikirnya melekatnya terhadap harta kekayaan begitu melekatnya terhadap apa yang dimiliki kita mengupayakan dan mengukuhkan mereka untuk memiliki sifat kedermawanan mau berbagi mau ya memberi kepada orang lain yang membutuhkan seperti itu Ya, jadi hal demikian ya tentu akan bisa kita upayakan untuk orang tua kita sendiri kemudian yang terakhir jika orang tua kita memiliki kebodohan batin sangat kurang dalam kebijaksanaan maka kita berupaya ya mengajak mereka untuk terus uh, belajar memupuk pemahaman supaya kebijaksanaan di dalam diri mereka juga ikut tumbuh terutama khususnya tentang ya hal baik dan hal yang buruk seperti itu bisa membedakan kedua hal itu nah jadi bapak ibu dan saudara saudara sedama ya itulah yang disebutkan oleh sang buddha yang dapat yang sebagai seorang anak ya mampu untuk membalas budi khususnya kepada orang tua tentu bukan dengan harta kekayaan kita sudah pasti sudah uh, membalas jasa kedua orang tua kita bukan dengan harta materi tetapi dengan kalau kita merujuk sesuai dengan nasihat sang Buddha keempat hal itu apabila kita upayakan kepada orang tua kita ya maka kita sudah pasti bisa untuk membalas Jasa pada orang tua kita, tetapi tentu keempat hal itu, Bapak Ibu, ya, tentu harus kita kondisikan di dalam diri kita. Kalau kita sebagai anak tidak memiliki keyakinan, kemudian kita sebagai seorang anak tidak kukuh dalam hal moralitas, kemudian kita bukan orang yang dermawan, dan kita tidak memiliki kebijaksanaan, bagaimana kita bisa? Mem mengondisikan orang tua kita bisa memiliki keempat hal itu, tetapi harus kita memupuk terlebih dahulu di dalam diri kita. Dengan kita memupuk di dalam diri kita, maka kita bisa mengupayakannya kepada kedua orang tua kita. Nah, tentu Bapak Ibu, selama kedua orang tua kita masih hidup, kondisi demikian tentu akan bisa kita lakukan. Tetapi, bagaimana seumpamanya mereka sudah tidak ada lagi? Tentu, hal-hal demikian ya sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi, bukan berarti ketika orang tua kita sudah tidak ada lagi, tidak ada hal yang dapat kita lakukan, masih ada hal. Dalam hal memberikan penghormatan, tentu bukan hanya di saat mereka masih hidup saja kita bisa memberikan penghormatan, tetapi di saat orang tua kita sudah tidak ada masih tetap kita masih bisa memberikan penghormatan. Ya terkhususnya pada kesempatan malam hari ini, ya di yang ya terawada, buddha sasana, yang mengadakan kegiatan puja, patidana. Ya inilah sebagai salah satu cara untuk kita memberikan penghormatan kepada mereka. Ya, dikatakan di dalam segala wadah suta, salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak yang dari kelima hal itu salah satunya adalah membuat jasa kebajikan atas nama mereka. Ya, itulah sebagai salah satu kewajiban kita yang dapat kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu gunakanlah kesempatan yang kita miliki kapanpun kita melakukan kebajikan. Ya. Hendaknya juga kita peruntuhkan kepada kedua orang tua kita jika seumpama mereka sudah tidak ada lagi. Jadi ketika seseorang melakukan yang namanya pati dana dalam Dama ya, tentu bukan hanya sekedar mengarahkan pikiran, tetapi ada kondisi-kondisi yang perlu kita persiapkan, seperti halnya yang pertama, kita perlu untuk membuat kebajikan. Kalau kita tidak melakukan yang namanya kebajikan, pertama, apa yang bisa kita berikan kepada leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, tetapi kita perlu melakukan yang namanya kebajikan. Kemudian, yang kedua adalah tentu kita mengupayakan secara kondisi pikiran mengarahkan dengan penuh keyakinan kita arahkan pikiran kita kepada kedua orang tua kita kepada leluhur kita seperti itu kemudian yang ketiga ya hendaknya orang yang kita ingat itu ya, ya diharapkan mengetahui kalau tidak mengetahui bagaimana mereka turut berbahagia turut bergembira dengan apa yang kita lakukan. Nah, tentu dengan mereka mengetahui, tidak hanya mengetahui tetapi juga turut bergembira. Ya, sama halnya seperti Bapak Ibu memiliki seorang anak dan di dan anaknya pergi merantau. Ketika di tengah perantauan anak ya tersebut ya diketahui ternyata memperoleh kesuksesan dan di satu kesempatan pihak orang tua mengetahui kabar bahwa wow ternyata anaknya sudah sukses di perantauan apa yang akan dialami oleh orang tua pasti akan turut bergembira sama halnya seperti demikian ketika kita melakukan yang namanya patik dana melakukan jasa kebajikan atas nama para leluhur kita jadi Bapak Ibu dan Saudara sudah isdama ya sebagai penutup yang saya, yang bisa saya berikan bahwa memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang tua kita seperti halnya memberikan penghormatan, perawatan dan bahkan rasa cinta kita kepada mereka tentu tidak hanya di saat mereka masih hidup saja. Tetapi di saat mereka sudah tidak ada lagi, ya tentu kita masih bisa melakukan penghormatan sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Tentu salah satunya adalah sesuai dengan tradisi dalam Buddhis, yaitu dengan melakukan Patidana. Tidak hanya satu ataupun dua kali kita melakukan hal demikian, tetapi hendaknya harus berulang-ulang. Karena yang namanya leluhur, Bapak Ibu dikatakan di dalam Dhamma, tidak hanya di kehidupan ini saja, tetapi jauh di, di kehidupan sebelum-sebelumnya, kita sudah memiliki leluhur yang cukup banyak. Tetapi dengan kita melakukan jasa kebajikan atas para sanak leluhur, dan kita lakukan berulang-ulang diharapkan, baik leluhur kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya tentu diharapkan mereka bisa memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya dapat dipahami, diterima oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama semuanya. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, berbahagia sehingga dengan kondisi yang sehat bisa menyokong mendukung kita untuk terus melakukan hal baik, melakukan kebajikan. Sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian dama desana yang dibawakan oleh Yang Mulia Biku Dirasarano. Semoga dhamma desana tersebut dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penyerahan Amisa Puja kepada Yang Mulia Biku Dirasarano yang akan diwakili oleh perwakilan Dayakasaba oleh Ibu Haryati. Gracias. Selanjutnya yang mulia biku dirasaran No akan menguncarkan parita pelimpahan jasa dilanjutkan dengan pembercikan tirta parita pelimpahan jasa diwakili oleh umat yang duduk di barisan depan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sedama pada kesempatan malam hari ini ya tentu sudah banyak melakukan jasa kebajikan baik dengan membacakan parita, bermeditasi, mendengarkan demo, memberikan persembahan berupa amisa puja. Ya juba serta pula kebajikan-kebajikan yang dilakukan di waktu sebelumnya, hendaknya perasaan bahagia dari melakukan kebajikan itu saat ini. Hendaknya itu bisa menjadi dasar pertama bagi Bapak Ibu supaya bisa menjadi bekal yang bisa diberikan kepada sanak leluhur. Kemudian yang kedua, ya nanti ketika menuangkan air hendaknya ya mengingat ya para sanak leluhur, ya dengan mengucapkan idang wonya tinang hotu sukita untuk nyatayu. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kami lakukan melimpah kepada sanak leluhur seperti itu. Dan bagi Anda yang tidak menuang air, ya hendaknya sama, merenungkan di dalam batin. Dan juga ya semoga dengan apa yang Anda lakukan dengan niat baik pada kesempatan malam hari ini semoga juga sanak leluhur mengetahui jika memang sanak leluhur tidak langsung mengetahui, semoga para dewa memberitahukan mereka sehingga mereka bisa turut bersuka cita, turut berbahagia atas kebajikan yang Anda lakukan. Jadi, air yang Anda tuang itu hanyalah sebagai sebuah simbol, yang kiranya itu bisa mengarahkan kondisi pikiran Anda seperti sanak leluhur yang kiranya membutuhkan sebuah jasa kebajikan seperti uh, gelas yang kosong itu dan teko yang dan yang berisi air itu seperti kita dan ketika kita menuangkan ya, ya ibarat seperti kita ya, mengar mengarahkan kondisi pikiran kita kepada mereka jadi di saat saya mengunjarkan ya, parita anumo gata silakan dengan penuh keyakinan dengan penuh tekad dan kesungguhan hati ya silakan anda mengarahkan pikiran anda sembari menuang air wari waha pura pari sekarang sagarang Iwa mewa ito di nang peta nang upagam pati. Iji tang pati tang sami jatuh. Sabi purentu sang kapah. Jandoh panah so yatha. Manijoti raso yatha. Sabi etiyo.

Jataro Dhamma Wadanti Ayu Wano Soka Balan Ayang Cak Honda Dina Sanggamin Sopati Tita Dikaratan Tanah so opa kampati so nyati ca ayang nidasi to kata ulara balan bikuna biku nama no padinang punyang pasutang anapakan, Di ti tuh sabamanggalang Raghanto Sapa Dewata Sapa Buddha Nopavena Sada Sati Bawang Te Bhavato Sapa Manggalang Raghanto Sapa Dewata Tapa Dhamma Nopavena Sada Sati Bawang Te Bhavato Sapa रघन्तु सपदेवता सपसङ्गेन सदशोके भवन्तु ते सदु सदु सदु

galang sopa batang soho etang sokano somohoto jaso yetang brahmaja reso pada kaya KAMANG waca KAMANG pada pada kenang mano kamang pane di pada kena pada kena neka tua na pada kene. Sebagai rangkaian penutup pelaksanaan puja bakti patidana pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menguncarkan etawata. Handa mayang <Song> etawata dia tipa karoma si etawata ca amhehi Sambatang punya sampadang Sabi Dewa Numo Dantu sabat Sampati Sidiya Eta Wataja Amhehi Sambantang Punya Sampadang Sabi buta Numo Dantu Saba sampatisi dia, etawa taja amhehi, sambat punya sampadang, sabesata numo dan tu. Sabah si dia, idang hotu. สุขิตาหันตุญาตายโยอิทังวายตินังหตุสุขิตาหันตุญาตายโยอิทังวายตินังหตุสุขิตาหันตุญาตายโยอาคาสัตถะจัตุมาตา Dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa imang rakantu petakang Dewa naga mahidika. Punyang tang anu modit wacirang rakantu wasada sadu sadu sadu. Marilah kita membacakan artinya bersama-sama. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi mendiang. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa setelah bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penutupan nama Karapata akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Dirasarano. arahang sama sambodho bhagava. Bodhang bagawan tang tang Swagato Bhagavata Dhammo Dhammo Namasami sapate pannon bhagavato sa uka sangha sangham sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Para hadirin diminta untuk tetap bersikap anjali karena yang mulia Biku Dirasarano akan meninggalkan ruang dan masalah. saya mewakili Dayakasaba mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Romo Ramani, Ibu Bapak serta para hadirin sekalian atas kehadirannya pada Puja Bakti Patidana pada malam hari ini. Sebagai pengumuman, besok pada jam yang sama jam 7 malam masih akan diadakan Puja Bakti Patidana hari ketiga yang akan dipimpin oleh Biku kusalas sarano Terima kasih atas perhatiannya Namo Budaya suki hotu